Ibu-ibu sama bayi itu sore pagi pada pergi ke mall. Bukan begitu, Pak Jalani. Itu kan memang ibu-ibunya pengen ke mall. Pak, Mama kenapa sakit? Pusing, pulang yuk. Aduh. Semua saya ucapkan pertama-tama, padahal gue sama Silani yang pengen jadi RW, malah salah buntet yang kepilih jadi RW di kampung sebelah. Nih dia nih Din, tempat cucian motor yang gue ceritain sama lo. Bagaimana? Iya, saya salah satu pengurus di panti asuhan Ananda. Gak boleh ada yang tahu soal bayi hilangin lagi. Dan gue harus bakar semua selebaran ini. Be, sebenarnya Babe kenapa sih? Kok narik-narik Narji sampai kayak gini? Lu bisa gak maskerin muka gue sama sekalian lulurin badan babi lu nih? Hah? Babe mau dimaskerin sama dilulurin? Emangnya buat apaan, Be? Ah, jangan banyak nanya. Bisa gak? Bisa deh, Be. Pak Ustadz, bener gak sih? Kita sebelum punya usaha nih, kita harus ngadain selamatan. Iya, Pak Ustadz, tolong dijelasin biar kita kagak salah nih. Iya, biar tambah jelas buat Dede mengenai syukuran atau tasakur atau bahasa lain tahadus binikmah. Memang sejujurnya Ustadz katakan tidak ada dalil ya perintah mewajibkan untuk mengadakan syukuran. Ya, akan tetapi di dalam ayat-ayat Quran Allah banyak memberikan rambu-rambu. Di antaranya surat Ibrahim ayat 7. Ya Allah menjanjikan, sungguh jika kamu mau bersyukur akan nikmatku, niscaya aku tambah. Dan juga dalam surat Ad-Duha di ayat ke-8, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu dapat nikmat, maka ceritakanlah. Nah, hal yang demikian kembali kepada yang bersangkutan. Ketika mengundang keluarga, mengundang saudara, termasuk ustaz, bisa diundang kan nanti kan? Iya, diundang. Nah, ketika memang rezekinya ada, apalagi mengundang, melibatkan anak-anak yatim dengan cara ya berinfak kepada mereka, bersedekah, mereka pulang, ada bahasanya ayam pitik dimakan tikus, ada plastik yang mereka bungkus, ya itu silakan saja. Insya Allah masuk kategori pergi haji ke kota Mekah. Apa itu? Sampai di sana harus banyak bertafakur. Kalau kita mau tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin. Yaelah, si Babe masih belum bangun juga. Be, sahur, Be! Be, sahur! Apa sih, Ji? Wah! Lu kenapa teriak? Emang muka gua kenapa? Keluarga dari Ibu Hayati yang mana ya? Saya suaminya, Dok. Ada apa ya, Dok? Bapak, sebelumnya kami mohon maaf. Kami sudah berusaha dengan semaksimal. Tapi Allah berkehendak yang lain, Pak. Maksudnya? Ibu Hayati telah meninggal dunia. Thank you.
hasanah. Amin. Wa bil akhirati hasanah tawakina adzabana. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbicara kematian, Allah Ta'ala telah ingatkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari dari kematian itu, akan tetapi di saat waktunya tiba pasti akan menjumpai kita semua. Makanya Rasulullah menyatakan ada dua nasihat di dalam agama Islam. Satu, nasihat yang pandai berbicara. Yang bahasa Nabi, nasihat yang bersifat natiq, yang pandai berbicara. Yang kedua, nasihat yang bersifat ghairu natiq, nasihat yang tidak pandai berbicara, diam sifatnya, tapi pasti datangnya. Nasihat yang pandai bicara, Nabi menyebutkan adalah kitab suci Al-Quran. Dan nasihat yang tidak pandai berbicara, diam dia sifatnya, pasti semua kita akan mengalaminya, yang disebut adalah kematian. Sementara kita renungkan, di saat jasad sudah terkujur kaku, mata sudah terpejam rapat, mulut sudah tidak mampu berbicara, apa yang kita bisa andalkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan dalam sabda sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Idza wudi'atil janajah, apabila jenazah telah diletakkan di atas keranda mayit, wahtamala harrijal, lantas keluarga sanak palimili mengangkat keranda mayit ala anakihim di atas pundak mereka. Jenazah itu berkata, faqalat in kanat salihatan, jika ini jenazah orang baik, orang ahli ibadah, orang soleh-solehah, apa perkataannya? Qaddimuni, tolong segerakan saya, segerakan. Saya sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan Allah. Saya sudah tidak sabar ingin berjumpa terhadap amalia yang kami kerjakan ketika masih menjalani di kehidupan dunia. Tapi saudaraku, baginda Rasul pun mengingatkan dalam akhir sabdanya ini, fa in kanat ghairu salihatin, apabila ini jenazah bukan orang baik, orang yang gemar memutuskan tali silaturahim, hablu minallah, hablu minannas, juga gemar meninggalkan sholat lima waktu, ukukul walidain, durhaka sama kedua orang tua, lantas sama tetangga, tidak ada akur-akurnya. Jenazah pun berkata, ya wailaha, celaka kami, aina tadhabu nabiha, celaka kami, celaka. Kalian mau bawa kami kemana? Di saat kondisi demikian, Allah menggambarkan dalam surat Yasin ayat ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi dengan apa yang pernah kita kerjakan selama menjalani di kehidupan dunia. Keluarga pulang, harta pulang, yang setia kata Kanjeng Rasul mengingatkan adalah amalia perbuatan kita. Lewat kajian singkat ini ingin saya menyampaikan buat diri sendiri Al-Fakir dan juga buat ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya 6 hal yang setia. 1. Amaliah ibadah sholat 5 waktu kita. 2. Pahala bacaan Quran kita. 3. Adalah pahala sedekah kita. 4. Pahala puasa Ramadan kita. 5. Pahala silaturahim kita. 6. Pahala selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 hal inilah yang siap mendampingi kita. Mudah-mudahan pergi belanja ke pasar Keranji, lewat kampung Cibubur, hidup kita pandai mengkaji, kelak selamat di alam kubur. Naksir aja pakai geleng-geleng. Ini kampung kenapa sepi sekali? Padahal lebaran masih lama. Apa aku bakar biar ramai ini ya? Kartika ada di rumah tidak ya? Kartika! Dia keluar. Kenapa Karbitan yang keluar? Hei! Astagfirullahaladzim! Ini turis apa demit sih? Kamu siapa? Aku bisa keluar dari rumah Kartika? Lah, ayah temannya Potika. Terus Kartikanya mana? Lagi sama Bule David, lagi nemenin Bule David.